Waktu saya divonis kanker otak stadium 4 itu pada tahun 2000, agak ngedown juga sih. Bergulirnya waktu ya saya terus berusaha untuk sembuh. Dokter bilang berbagai macam hal kita lakukan untuk sembuh. Entah membantu sesama, yang penting panggilan dari jiwa hati kita sendiri yang ikhlas dan tulus. Saya coba. Ya alhamdulillah, saya membantu sesama kasihlah taala tanpa pamrih dan tanpa pencitraan nama. Menyusut penyakit saya dari stadium 4 menjadi stadium 1. Musibah bisa datang kapan aja tanpa diundang. Tapi kita selalu punya pilihan untuk menghadapinya. Sedih atau kita harus tetap bersyukur.